Okay. Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan soalan nombor 7. Rajah 7.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk menyiasat hubungan antara tekanan dan suhu gas bagi jisim yang tetap pada isi pada malar. Soalan A. Namakan hukum gas yang terlibat dalam eksperimen ini. Hukum yang terlibat dalam eksperimen ini adalah hukum tekanan. Hal ini kerana dalam eksperimen ini dia menyiasat hubungan antara tekanan dan suhu gas. Soalan B, berdasarkan eksperimen dalam 7.1, lakarkan graf tekanan gas P melawan suhu mutlak T. Okey. Dia berkadar suhu mutlak dengan tekanan, dia berkadar terus disebabkan oleh suhu mutlak meningkat, oleh itu tekanan meningkat. Soalan 2, nyatakan suhu gas dalam darjah Celsius apabila tekanan ini sifar. Jawapan dia negatif 273 darjah Celsius. Hal ini kerana pada tekanan sifar, suhu mutlak berada pada 0 Kelvin. 0 Kelvin bersamaan dengan negatif 273 darjah Celsius. So, untuk soalan C, dia beri tekanan, iaitu 3.2 darab 10.05 Pascal dan suhu 2 darjah Celsius. So, kita tahu yang ini adalah hukum. Ini tekanan, ini suhu. So, tekanan dan suhu adalah hukum tekanan. So, kita masukkan formula P over T equal to P over T. So, tekanan ni adalah 3.2 10.5. Dengan suhu. Suhu di sini adalah 2 darjah Celsius, tapi kita kena tukarkan dalam dalam Kelvin. So 2 tambah dengan 273. Sama dengan P over 32 tambah dengan 273. And then kita dapat jawapan 3.5 darab. Okay, so jawapannya adalah 3.5. Darab 10.5. Pascal. Okay. Jadi untuk soalan D1, rajah menunjukkan sebuah periuk berfungsi sebagai periuk tekanan menggunakan teori kinetik gas. Terangkan mengapa tekanan udara dalam periuk bertambah apabila suhu bertambah. Okay, jawapan dia, hal ini kerana tenaga kinetik bertambah. Kadar pelanggaran momentum antara zarah dengan dinding bertambah. Soalan 7D2, cadangkan satu pembesuaian kepada periuk itu untuk membolehkannya berfungsi sebagai periuk tekanan dengan selamat.
Berdasarkan ranjah, digunakan dinding aluminium nipis. Jadi jawapannya menggunakan dinding aluminium yang lebih tebal. Soalan 7D3 pula, nyatakan satu sebab bagi jawapan di 7D2. Jawapannya, menahan tekanan tinggi dalam periuk.